merupakan simulasi tempur remote control ini merupakan tunjuk dan arahan dari Bapak Pangdam melihat bahwa latihan kita selama ini mungkin kurang mengasihkan buat prajurit sehingga kesannya membosankan. Sehingga beliau menginginkan ada integrasi antara teknologi dan juga permainan yang dibawa ke dalam suasana latihan. Sehingga beliau minta untuk Rinda membuat lapangan simulasi tempur ini dengan alin-alonginya berupa remote control. Terima kasih buat semuanya, kembali kepada saya sendiri sebagai Panglima, bagaimana bisa mengendalikan dalam waktu yang bersamaan, bagaimana menganalisa potensi-potensi yang bisa kita ambil dari aspek sarana-prasarana, kemudian metode, sampai kepada tugas pokok itu sendiri. Dalam pengembangan metode latihan ini, mengoptimalkan latihan dari model dengan remote control.